Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Sorry lah, aku lambat sikit upload video for the next one. Sebab satu, kekangan waktu sebab bekerja. Dan yang keduanya, aku baru nak berkecimpung dalam new business. Jadi setelah kita baru-baru nak berniaga ni, kita kena lagi belajar dululah. Alright. So topik yang aku nak bincangkan dengan korang pada video kali ni adalah korang cukup kenal tak dengan Versys korang ni? Alright. Jadi kalau korang nak lebih tahu, nak lebih mengenali tentang motor Versys ataupun yang pada yang owner motor Versys, nak tahu lebih detail pasal motor korang, korang kena tonton video ni. Okay guys, okay guys, welcome back. Selamat pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.52 pagi. Macam biasalah, kita pagi-pagi ni baru lepas hantar orang rumah. And then kita hantar dan ambil dia. Okay. So aku nak pergi for the first point, di mana berapa ramai di antara korang yang sendiri tahu apakah maksud Versys sendiri. Apakah maksud Versys? Okay, Versys ni bermaksud versatile system. Kenapa dipanggil sebagai versatile system? Sebab dia merangkumi kesemua macam mana cakap karakteristik. Maksudnya dual sport, touring, apa lagi, adventure, sport adventure. So semua-semua karakter ni dia diletakkan kepada satu nama, iaitu versatile. Okay. Jadi lepas itulah dinamakan sebagai Versys, iaitu versatile system. Alright. So kepada korang yang tak tahu, sekarang korang dah tahu lah apa maksud Versys sebenarnya kan. Sebelum ni orang dah cerita kau Versys, tapi kau tak tahu sendiri Versys apa maksud dia. Dia ada maksud tak Versys? Ataupun korang yang nak baru memiliki motor ni, korang kena tahulah. Okey, ada maksud tak nama ni? Ada maksud tak nama dia ni? Alright. Okey. Korang dapat the first point. Okey, aku pergi for the second point. Motor Versys ni dia dikenali juga sebagai antara motor yang mempunyai tangki yang besar. Contoh macam motor aku pakai ni, baca dekat dalam spek dia tu ada 21 liter. Tapi aku tak pernah dapat pun 21 liter tu. Aku rasa motor aku ni 19 liter. Sebab aku pernah pakai, and then aku isi tak pernah sampai lagi lah 20 liter. Mostly dalam 17 liter, 16 liter tu pernah sampai lah, tapi 20 liter tu tak pernah sampai isi. Dan motor Versys ni aku baca dan aku buat research, tanya orang apa semua, tangki motor Versys ni kita boleh sampai jangkauan 400 km, dengan kelajuan ekonomik lah, maksudnya di bawah 130. Untuk pengetahuan korang juga, motor Versys ni dia ada eco system, di mana sekarang ni kalau korang boleh tengok, nampak ni dia keluar simbol eco kan. So simbol eco ni dia akan padam ketika kelajuan korang melebihi 130. Okay, bila korang lebih 130 dia akan padam lah. Maksudnya dia bukan dalam eco mode lagi. Alright. Jadi aku bawa motor ni pernah sampai lah, aku pernah tembak paling jauh aku pernah bawa adalah 380 km. Okay, 380 km. So aku beranggapan bila aku dah sampai 380 tu, aku isi minyak, ada lagi 2 liter dalam tangki. Maksudnya aku beranggapan motor aku ni 19 liter. Jadi bila aku isi kat situ, dia dapat lebih kurang dalam 17 liter macam tu lah. Aku dapat pergi sejauh 380 km, dan average speed dalam
120-130 lah. Kadang-kadang lah 15-16. Kadang-kadang. Untuk pengetahuan korang juga, motor Versys ni dia bukanlah satu motor yang orang kata kelajuan. Dia adalah touring, touring punya bike. Walaupun CC dia 650, tapi dia tak bolehlah sampai macam motor Ninja 650, ZX6R, yang 600 sama dengan dia kan. Tak bolehlah sampai macam tu. Sebab Ninja 650 boleh sampai 200 lebih, 220-230. Versys ni ada je yang orang yang sampai. And personally aku punya record lah. Aku punya personal record aku, aku pernah bawa paling laju pun 190. Itu yang paling laju lah yang pernah aku bawa, 190. Dan aku ada juga bertanya dengan orang lain yang owner Versys lain juga, ada yang dah sampai 200, ada 210 ada. So aku beranggapan aku tak dapat 200 tu mungkin sebab badan aku berat dah. Probably badan aku besar. And then sebenarnya kelajuan ni pun dia mempengaruhi banyak aspek. Kau punya windshield, kau punya potongan angin lah, angin, kau punya beban. Ini semua mempengaruhi kelajuan. Jadi nak kata motor ni laju sangat, bagi aku dah cukup laju dah. Kau 16-15 atas highway, bagi aku dah cukup laju dah. Okay, motor Versys ni dia asal dia adalah, kalau korang tahu motor Versys ni, kalau yang macam aku punya ni, kira dah third generation. Yang first generation sekali dia macam lampu Amoy. Aku panggil lampu Amoy. Amoy lah kan, sebab dia punya bentuk macam siu-siu, macam tu. So aku panggil dia lampu Amoy. Versys yang first kali dia Amoy punya lampu lah. Sebab nak bagi faham kan. Itu first version. Tapi first version tu yang best dia, dia adalah model CBU tau. Maksudnya CBU ni, kau kena faham juga CBU CKD. CBU ni dia fully import. Fully import daripada Jepun lah. CBU, nama pun CBU bang. Kalau CKD ni dia import juga, tapi dia pasang kat Thailand lah. Pasang kat Thailand and then dia masuk ke Malaysia. Dia still import tapi dia pasang kat Thailand. Okay, and then dia lampu Amoy. Lepas tu second version adalah lampu kacang. Yang third version macam aku punya adalah lampu belalang. Aku panggil lampu belalang lah sebab dia macam mata dia shing-shing macam tu kan. Dan kelebihannya Versys baru ni, iaitu model aku 2000, tapi starting 2017 tau. 2017 adalah dah ada ABS. Brake dah ada ABS. Tapi bagus punya bahagian belakang sajalah. Tapi kalau dekat luar negara, ada brother tracer lah. Hai bang. Tu tracer, baru cakap pasal tracer ni. So dia ada brake ABS kalau 2017 dan ke atas. Tapi 2017 dan ke atas ni dia, kalau yang Malaysia punya dia ada brake ABS dekat belakang je lah. Tapi in personally aku rasa ABS dia tak apa-apa nak function sangat pun. Sebab aku pernah je brake and aku pernah brake and then dia grip juga tayar tu. So aku tak tahulah keberkesanan dia tu macam mana kan. Aku tak tahu kenapa masuk Malaysia dia tak ada ABS, padahal dekat luar negara same model ABS depan belakang bang. Tapi kat Malaysia punya tahun ni punya 2020 baru ada ABS depan belakang. Jadi aku rasa macam tak tahu lah kenapa market Malaysia macam tu kan. Dekat luar negara ada ABS, tapi bila masuk Malaysia tak ada ABS. Macam tu lah kita duduk Malaysia ni macam ni lah. The big point lah kenapa ramai orang sekarang ambil Versys kan, dia harga dia lah, harga dia yang mampu milik. Kau kena faham beza mampu milik dengan mampu beli. Bak kata orang lah, engkau beli motor mah mahal, simpan rumah kau tengok motor, itu sakit weh, itu penyakit. Kau tengok motor sakit, kau sakit. Maksudnya kau beli kau tak pakai. Itu mampu beli lah. Dia Versys ni dia mampu milik. Itu sebab kenapa sekarang ramai orang cari Versys balik.
And then satu, dia tak, dia punya kopi dia friendly lah, bagi aku friendly. Sebab dia just simple one. Dia ada apa ni, Swiss skill. Lepas tu dia ada benda basic macam hazard lamp apa semua. So kau akan senang faham lah. Maknanya kau dapat motor je, kau dah senang nak apa, nak pakai. So kau tak payah pening-pening. Oh ni apa kontrol dia, apa kontrol dia, pening lah. Transition control lah ada. Sebab sekarang motor sekarang banyak elektronik. Transition control lah, ada mode lah. Mode race, mode advance, mode rain, mode banyak-banyak. Dan aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sentiasa support aku. Daripada subscriber aku yang tak berapa-berapa tu, sekarang dah sampai 500 lebih. Thank you so much guys, thank you so much, thank you so much support aku, tengok video aku. Okay, jadi aku harap kalau korang ada apa-apa pandangan, ada apa-apa yang korang rasa nak bertanya kepada aku, dipersilakan komen dekat bawah. Alright, komen dekat bawah, tanya apa yang korang nak tanya pasal motor Versys ni. Aku akan cuba tanya. Kalau aku tak kena dan aku tak tahu nak jawab, aku akan tanya orang lain yang lebih pakar dalam bab Versys ni. Alright, okay guys, thank you so much again. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel aku, dan jangan lupa share dekat kawan-kawan korang yang mana-mana yang nak tahu pasal motor Versys ni. Kenapa motor Versys ni murah? Kenapa yang motor Versys ni mahal? Kenapa? Aksesori ke apa ke kan? So boleh tanyalah. Aku pun mencari kawan dalam platform YouTube ni. Jadi kalau ada sesiapa yang menonton filem. Kepada mereka luar yang menonton video aku ni, nak ajak aku berkawan, boleh-boleh je komen kat bawah. Nanti kita boleh ajak kopi ke, pergi mana-mana minum ke. Okay, alright guys, thank you so much. Jumpa korang nanti. Okay, tolong, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.